بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اديسي 289 masih masih berbicara mengenai kul bagian 6 ya. Pada edisi ini kul digunakan sebagai penguat atau sebagai taukid atau sebagai penegas ya atau sebagai penegas. Nah, coba lihat contoh-contoh kalimat ini. Hadara hadarath <mati> tullabu Hadara itu itu kata <mati> <mati> kerja lampau. Artinya, hadir atau datang. Al-tulab itu bentuk jamak dari tolib. Tolib itu siswa atau mahasiswa. Jadi, hawaratul labu ini mahasiswa-mahasiswa uh, itu datang atau hadir pada waktu lampau. Ya. Ini kalimat fi'aliyah, oleh karena awalnya itu kata kerja. Kalimat fi'aliyah bisa diubah ke dalam kalimat ismiyah berdasarkan apa yang kita pelajari pada edisi sebelumnya, jadi al-tulabu itu kita letakkan di depan, kemudian setelah al baru kata kerja hadoro. Jadi al-tulabu sebagai mubtada, sebagai Khobar itu hadoro. Khobar dan mubtada harus diselaraskan dalam hal jenis kelamin dan bilangan, oleh karena mubtadanya itu jamaah, maka ini pun harus jamaah kan. Jadi kalibannya Abtullabu hadaru Itu jumlah ismi ya ya Kalau jumlah fi'al ya Di depan itu fi'il Setelah fi'il baru subjek Subjek jumlah fi'liyah itu disebut fa'il Jadi Subjek atau fa'il dan fi'il Itu diselaraskan Dalam hal Dalam hal jenis kelamin saja Jadi kalau ini laki-laki Kita gunakan hadaru kalau ini perempuan misalnya mahasiswi mahasiswi itu atau kita gunakan hadarat kita gunakan kata kerja untuk untuk perempuan ya nah, ini jumlah sekali ya hadoratul labu mahasiswa mahasiswa itu datang atau hadir pada waktu lampau nah, kemudian kemudian uh, kita tambahkan kul pada kalimat itu, "kul itu apa?" "Kul itu semua" atau masing-masing, ya. Jadi, kalau "kul itu" diikuti oleh kata benda, kata benda tunggal, uh, kata benda tunggal nakirah tidak bertanwin maka "kul itu" artinya setiap. Jadi, kalau ini kita tunggalkan, "polibun", ya, "polibun", kemudian dirangkai dengan "kulu", "kulu", "polibin" ya oleh karena kata benda ini berperan sebagai Mudhaf ilaih majrur ya kullu talibin jadi setiap setiap siswa atau setiap mahasiswa hadir hadara kullu talibin jadi kalimat pertama mahasiswa-mahasiswa itu hadir kalimat kedua semua mahasiswa itu ya hadir ya hadara kullu kullu talibin Nah, sekarang ya eh, iya, hadara kullu tullabi ya nah, ini seharusnya hadara kullu tullabi ini harus majrur hadara kullu tullabi ya nah, jadi secara ini hadara itu fi'il kul itu fa'il fa'ilnya kata kul dan dia itu berperan juga sebagai mudhaf terhadap at-tullabi at-tullabi mudhafun ilaih jadi oleh karena kul itu fa'il maka dia harus marfu kullu tak boleh kulla tak boleh kulli nah, sekarang perhatikan nah ini yang baru ini ini yang menjadi pokok bahasan edisi 289 hadarat tullabu kulluhum jadi hadarat tullabu seperti contoh satu Kemudian setelah tulabu ada kulluhum. Kemudian kullu, ini juga kullu, diikuti oleh kata ganti dari al-tulabu. Kata ganti dari al-tulabu. Al-tulabu itu mereka laki-laki, kata gantinya hum. Jadi hadharatut-tullabu kulluhum. Artinya apa? Artinya mahasiswa-mahasiswa uh, itu hadir semuanya semuanya kalau dalam bahasa Indonesia ada koma itu semuanya nah, jadi ini yang dimaksud dengan taukid itu jadi semuanya itu itu menguatkan allah labu menguatkan At labu atau mentaukidkan atau menegaskan allah labu mahasiswa mahasiswa itu semuanya hadir bukan sebagian bukan sepertiga bukan setengah dan sebagainya Nah, kemudian konstruknya Hadara itu fi'il Al-tulabu Al-tulabu itu fa'il Oleh karena itu dia marfu Ya kan? Seperti ini juga Kemudian Kulluhum Kombinasi kullu dengan hum Itu disebut taukit Penguat Nah, ada penguat ada yang dikuatkan yang dikuatkan apa yang dikuatkan itu al tullabu itu yang ditegaskan ya Al-Tulabu mahasiswa-mahasiswa itu hadir nah ini dikuatkan oleh kulluhum semuanya ya semuanya bukan sebagian jadi kulluhum kombinasi kullu dengan hum itu taukid kemudian yang dikuatkan dalam hal ini al tullabu itu disebut muakkad muakkad sekarang mari kita lihat ketentuan al tullabu al tullabu itu disebut muakad muakadun muakadun itu pihak yang di yang dikuatkan yang di yang ditegaskan ya ya atau dalam hal ini al tullabu mahasiswa mahasiswa itu itu berperan sebagai muakad nah, Kemudian setelahnya setelah tulabu ini kombinasi kul dengan hum ini murakab ibadah ini uh, Kulluhum, itu dinamakan taukid. Uh, itu yang yang berperan sebagai penguat ya tulabu hum mahasiswa mahasiswa itu semuanya. Uh, jadi kombinasi kulu dengan hum itu disebut uh, taukid. Hum itu apa? Hum itu kata ganti dari yang dikuatkan dalam hal ini al-tulab. Al-tulab kata gantinya hum. Kalau ini al mahasiswa-mahasiswi, kata gantinya hunna. Jadi kulu hunna. Jadi ini kata ganti ini tergantung, tergantung muakat. Ya, muakat. Jadi hum itu, hum ini, itu kata ganti dari atulab at kata ganti dari atulab at atau kata ganti dari muakad atulab itu muakad kemudian i'rab dari kul i'rab dari kul harokat akhir dari kul itu itu sama dengan i'rab dari atulab at jadi kalau atulab at atulab itu marfu maka kul juga marfu jadi dhammah dhammah kalau ini mansur, at atulaba ini pun mansub, kullah. Kalau ini majurur atulabi at ini pun majrur, kulli. Ya, yeah? nah, itu poin-poin yang perlu diingatkan. Nah, jadi kulluhum itu itu berfungsi menguatkan atulab, at menegaskan atulab. At jadi mitra bicara uh, melihat bahwa mahasiswa-mahasiswa yang datang itu semuanya bukan bukan sebagian ya labu kullu kulluhum uh, jadi uh, taukid bentuk taukid bentuk penguat atau bentuk penegas ini digunakan untuk menegaskan kepada mitra bicara bahwa uh, muakat atau pihak yang dijelaskan itu semuanya kulluhum jadi kulluhum itu diterjemahkan semuanya. Kalau kullu saja nggak ada humnya itu semua. Makanya semua mahasiswa. Tapi kalau kulluhum itu semuanya. Nah, ini perasa ini, perasa ilmofiun. Kulluhum ya, kulluhum. Jadi kemungkinan ininya, kemungkinan kata gantinya kalau yang di kalau muakatnya itu tunggal laki-laki, hu ya. Hu kalau muakatnya itu tunggal perempuan ha kalau muakatnya itu jamak laki-laki hum kalau muakatnya itu jamak perempuan hunna jadi empat kemungkinan ya empat kemungkinan ya. Uh, ini uh, di sini ini berbicara mengenai kul sebagai penguat padahal taukid itu uh, penguat itu bukan hanya kul ya bukan hanya kul. Cool. Nanti akan kita bahas satu topik yang judulnya yang judulnya penguat atau atau kit. Sekarang judulnya kul cool sebagai penguat. Contoh ya. Kalau kalimat pertama ini kita bentuk dalam jumlah ismiyah, kalimatnya menjadi Abdullahu hadaru. Ini tidak boleh hadara, hadaru. Oleh karena itu itu jamak ya. Al-tulaba halboru. Jadi kalimatnya kalimat ismiyah berdasarkan apa yang sudah kita pelajari kalimat ismiyah itu bisa dikuatkan dengan inna, ya kan inna. Jadi kalau kalimatnya dikuatkan dengan inna kalimatnya menjadi inna tulaba. Oleh karena setelah inna itu isim inna itu masuk inna tulaba halboru. Artinya apa? Artinya uh, sesungguhnya, sesungguhnya mahasiswa-mahasiswa itu hadir, atau mahasiswa-mahasiswa itu benar-benar hadir. Ya, itu sebetulnya sebenarnya dengan ini. Hal <tuh> ya, mahasiswa-mahasiswa itu hadir. Semuanya uh, yang pertama tadi, kita menggunakan penguat inna. Di sini, kita menguat, menggunakan penguat kuluhum. ya kombinasi kul cool dengan hum kul cool dengan hum nah, kebetulnya lumadin itu bisa dikuatkan dengan koda jadi ini bisa juga dikuatkan dengan koda sehingga kalimatnya menjadi koda hadaratullabu sesungguhnya mahasiswa-mahasiswa itu telah hadir ya jadi berbagai macam berbagai macam bentuk penguat bisa digunakan tergantung tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya fi'liyah seperti ini kita bisa menggunakan penguat qad. Ya, kalau ismiyah kita bisa menggunakan penguat inna. Nah, kemudian nanti kita juga bisa menggunakan dua penguat, double emphasis. Nah, jadi at-tullabu hadaru tadi jadi mubtada kita kuatkan dengan inna, inna at-tullaba. Nah, ini khabar itu kita kuatkan dengan la 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 penguat la mutaukid bukan la yang artinya tidak ya la la yang dibaca pendek jadi inna tullaba la hadaru nah, begitu berbagai macam bentuk penguat nah, bentuk penguat yang kita pelajari di edisi 289 adalah bentuk penguat kul yang dikombinasikan dengan kata ganti hu ha hum atau hunna ya hu ha hum atau hunna Mari kita kerja ke latihan. Saya melihat mahasiswi mahasiswi itu semuanya. Nah, ini yang digaris merah ini ini bentuk taukid ya. Taukid. Uh, uh, kalau ini bukan taukid ini. Semua mahasiswi mahasiswi itu bukan taukid. Jadi taukid itu kombinasi semua dengan kata ganti. Uh, ini semuanya taukid ya. Semuanya taukid. Nah, ini tidak ini. Ini bukan ini bukan ya. Uh, ini semuanya taukid yang digerus uh, merah itu taukid ya. Ini taukid, ini taukid, ini taukid. Saya melihat mahasiswa mahasiswa itu semua semuanya. Jadi nomor satu melihat itu roa ah. uh, roa ah, ya roa ro itu asalnya roa ya uh, ro ini termasuk kata kerja tiga huruf sulati uh, sulasi yang rumit ya sebab di situ ada hamzah di situ ada ada ya ini sebetulnya ya yang berubah menjadi alif alif bengkok ya alif bengkok nanti kita akan pelajari itu insyaallah yang sudah kita pelajari sekarang ini itu sulasi 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 yang tidak ini yang yang tidak mengandung huruf Ilat dan tidak mengandung huruf huruf hamzah ya nasroh misalnya itu yang sudah kita pelajari tapi kalau roa ah itu belum nah, jadi mentaslip ini juga uh, sebetulnya sama dengan mentaslip nasoro, tapi ada sedikit modifikasi ini roa ah, roaya roau Uh, jadi bukan ro'aya, ro'aya, ro'ayu Tapi ro'a, ro'aya, ro'au Kemudian untuk hiya, ro at, uh, ro ata ro'at Ro'ata, ro'ayna uh, Ro'ayna uh, Kalau melihat untuk saya itu ro'ay itu Untuk sementara hafalkan saya dulu Ro'ay itu jadi mulai dari ro'ayna, itu ro'ayna, Uh, Ra'aita engkau melihat Ra'aita ra'aituma ra'aitum Ra'aiti ra'aituma ra'aitunna Ra'aitu ra'aina uh, Nanti pada saat kita mempelajari tasrif dari ra'a Kata kerja semacam ini secara spesifik Nanti kita cantumkan tasrifnya. ya. Jadi saya melihat ra'aitu Fi'liyah ini Ra'aitu Ra'a itu. Kalau engkau melihat ra'aita. Kalau kami melihat ra'aina. Jadi ini verb, ini subjek, ya, subjek. itu. Kalau saya menolong nasar tu, Na ya. itu apa yang saya lihat. Mahasiswi, mahasiswi itu, mahasiswi itu Uh, Talibatun ya. Kalau mahasiswa Talibun Talibun polibun jamaknya Tullabun Tullabun Kalau mahasiswi Ini dikasih sama Ta Talibatun Talibatun Ya Jamaknya jamak mu ana salim. salim talibatun tambahkan atun jadi hilangkan tanwin tambah, tambahkan atun taliba talibatun ya jadi saya melihat mahasiswi-mahasiswa itu ini mahasiswi-mahasiswa itu itu dikasih itunya itu alif lam ya al-ta Apo, al-taliba Apo, Apo, Uh, ini objek objek itu objek itu mansub ya kan uh, ini jama muana salim jama muana salim itu mansub dengan dengan kasroh ya uh, coba lihat lagi edisi edisi sebelumnya jama muana salim itu mansub dengan kasrah. bukan roa itu polibata itu nggak ada itu jadi marfu dengan bemah ya ta? kemudian Uh, mansub dengan Dengan kasur nah, Kemudian semuanya Semuanya ini Bentuk taukid Semuanya itu kombinasi kul Ya kan Kul kombinasi kul Dengan Dengan kata ganti Ya kombinasi Kul dengan kata ganti jadi kombinasi kul cool dengan kata ganti. Ini kul cool dengan kata ganti. Ini kata ganti. Kata ganti dari uh, yang dikuatkan, yang dikuatkan itu abfalibati. Abfalibati itu mahasiswa-mahasiswi, -mahasiswi. kata gantinya hunna. Jadi kata gantinya hunna. Hunna. Kemudian ini Uh, harokat akhir dari kul itu apa? Harokat akhir dari kul itu atau i'rab dari kul itu sama dengan i'rab dari atulab. I'rab dari kata benda. Jadi sama dengan i'rab dari atulibati. Perhatikan ini agak ini sedikit ya. Atulibati itu mansub. Bukan majurur. Tapi dia mansub dengan kasroh. Oleh karena atulibat itu Ya salim. Jadi oleh karena dia mansub, maka kullah Bukan kuli. Ya. Kula, bukan kuli. Kalau ini atulabi kalau ini mahasiswa-mahasiswa, at atulaba, at, at itu mansub ya. Nah, ini kullahum. Jadi ra'aitu talibati kullahunna. Saya melihat mahasiswi, mahasiswa itu semuanya ya tidak ada satu mahasiswa pun yang luput dari penglihatan saya saya lihat semuanya ya ra'aitu talibati kulla kullahunna jangan kebalik-balik jangan kullahum ya ini pun jangan kullihum oleh karena terpengaruh dengan kasroh ini kullihi kulli kulli kullihim jangan begitu ya yang penting itu ini itu mansub atau majrur ini mansub dia mansub dengan dengan kasrah oleh karena dia jamak mu salim oleh karena ini mansub maka kul itu mansub kul itu mansub dengan fatah ya raaitu talibati kullahunna saya melihat mahasiswi mahasiswa itu semuanya nah, ada penekanan di situ kalau saya melihat semua semua mahasiswa itu raaitu kullah kullu talibati seperti ini Hadara kullu tulabi. Jadi semua mahasiswa itu hadir. Ini tak enggak ada penekanan di sini. Ini kalimat biasa. Hadara kullu uh, itu kalimat biasa. Kemudian kalau tulab itu dikuatkan uh, kalimatnya menjadi hadaratul tulabu baru tambahkan kuluh kuluhum ini kullahunna Nomor dua, saya melihat roa itu sama dengan di atas. Roa itu, ini kata kerja, ini subjek. Semua mahasiswa mahasiswi itu, ya ini objek, objek. Uh, jadi ini rangkaian dari kul dengan mahasiswi-mahasiswi itu. Uh, oleh karena dia berperan sebagai objek, maka kul lah. Kul lah. lah. Ya. Mahasiswi-mahasiswi itu al Jadi kul Jadi kalimatnya raaitu kullat talibati. Kullat talibati itu sebagai objek ya. Nah, ini sebagai objek. Tidak ada bentuk penekanan di situ. Saya melihat semua mahasiswi itu ya, semua mahasiswi itu. Ya, raaitu kullat talibati. Nah, tapi kalau kita membentuk kalimat dengan penekanan saya melihat mahasiswi-mahasiswi itu semuanya ra'a itu ini objek al dia mansub kalau di sini dia dia majrur oleh karena mudhafun ilaih tapi kalau saya melihat mahasiswa-mahasiswa itu ra'a itu al ya dia mansub mansub dengan kasrah ya mansub dengan kasrah semuanya semuanya Nah ini kulahuna. Tariknya ke sini ya. Oke. Okay. Kemudian nomor tiga mahasiswi mahasiswi itu hadir kemarin. Di sini mahasiswi mahasiswi itu berperan sebagai sebagai mubtada. Uh, mahasiswi mahasiswi itu hadir kemarin. Tidak ada bentuk taukid di sini. Uh, jadi ini mubtada ini hadir ya atau uh, kalau kita bentuk dalam kalimat fi'liyah kalau kita bentuk dalam kalimat fi'liyah kan begitu kan ini subjek ya uh, kita dulukan kata kerjanya hadhara ya kemudian kata kerja yang digunakan itu untuk hiya oleh karena jenis kelamin subjek itu perempuan ya jadi hadarat 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 kan begitu kan hadarat mahasiswa uh, mahasiswi mahasiswi itu al-talibatu ini verbnya al-talibatu 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 kenapa al-talibatu oleh karena ini fa'il subjek ya hadarat al-talibatu kemarin ams 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 ya itu kalau jumlah fi'liyah kalau jumlah ismiyah ini duluan al talibatu nah, kita gunakan uh, kata kerja madin ma untuk al talibatu al talibatu itu kan hunna hunna al talibatu lihat hunna uh, fil madi untuk hunna itu apa ini uh, nasarna ya kan Uh, Filmati untuk hunna itu Nasarna Ini, ini, ini Nasarna Jadi Al-Talibatu Hadarna Hadarna Ams Kalau jumlah Kalau jumlah fi'liyah Ingat Jumlah fi'liyah itu uh, Bisa diubah menjadi jumlah ismiyah Tanpa mengubah makna Nah, ini jumlah fi'liyah. Al-Dharat, ya, Al-Talibah Ams. Kalau jumlah ismiyah, ini didulukan. Al-Talibah ini kata kerjanya, sesuaikan. Hadarna, Ams. Nah, ini coba lihat ini. Sukun, al yang diikuti oleh Alif Lam, itu diubah menjadi Hadarati, ya. Hadarati Al-Talibah Ams. Oke okay. mahasiswi mahasiswi itu hadir ini subjek ini subjek ya ini subjek kita bentuk dalam jumlah apa coba kita bentuk dalam jumlah ismiyah. mahasiswi mahasiswi itu sebagai ada. apa apa libatu ini mubtada ini kemudian semuanya semuanya ini bentuk taukid kita buat begini ya ini koma semuanya kita pakai kul kul itu kita kombinasikan dengan kata ganti kata ganti dari ini ini muakatnya kata ganti ini hunna Hunna. Ini kul. Ini hunna. Sudah dapat ininya. Kata gantinya. Sekarang harokat lam itu apa? Kullu. Oleh karena ini marfu. Kenapa dia marfu? Oleh karena mubtada. Jadi kullu. Kullu. Ya. Jadi al-talibatu kulluhunna. Kulluhunna. Hadir. Hadir. Jadi hadir itu, kata kerjanya itu, sesuaikan dengan ini ya. Oleh karena muftan aja, Pak. Hadaru. Ah, bagaimana itu? Uh, ini kata ganti untuk at-Talibatu. at itu, itu hunna. Hunna. Kata gantinya Nasorna. Nasorna berarti Hadorna. Berarti Hadorna. berarti ha barna. Jadi al-talibatu kulluhunna hadarna. Ya, al-talibatu kulluhunna hadarna. Kalau jumlah ismiyah, ini kita pindahkan ke depan. Oleh karena mubtadanya itu perempuan, kata kerjanya itu untuk 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 hiya, hadarat. Jadi seperti ini, hadarat al-talibatu hadaratit talibatu kullu kuluhunna. Begitu gitu ya. Ini sebetulnya tidak dalam bahasa Arab itu kan tidak ada koma, ya. Jadi kelihatannya begitu. Al-talibatu kuluhunna hadarna. Ini kuluhunna bisa juga diletakkan di di belakang. Al-talibatu hadarna kulu kuluhunna. Ya, oke. Okay. Jadi kuluhunna itu taukid ya kita kita tandai mana yang taukid ini taukid hmm. ini taukid ini semuanya ini juga taukid semuanya ya bergaris merah ya nah. kemudian semua mahasis mahasiswa itu hadir semua mahasiswa itu hadir ya kita bentuk dalam jumlah Ismiah ya. uh, saja Jadi semua mahasiswa Itu mubtada Jadi Kullu Kullu uh, Kullu diikuti oleh Ini jama' ini ya, ya Semua mahasiswa Jama' itu beraliflam Beraliflam Mahasiswa Jama' dari talib itu Tulab uh, uh, Tulab At-tulabi, oleh karena setelah kulit kullu itu at-tulabi, kullu at-tulabi uh, hadir. hadir, hadir itu hadaru, uh, hadir itu hadaru. Jadi tulab itu hum, ini hum ya, jadi film madhi untuk hum itu nasaru, hadaru, kullu at-tulabi hadaru. Ha, ha bo ru ini kalimat biasa tidak ada taukid di situ ya jadi kalau ini kita ubah ke dalam jumlah fi'liyah ininya di depan ya hadara jadi hadara dia kita gunakan kata kerja lamba untuk huwa hadara kullu tullabi hadara kullu tullabi hadara kullu, tullabi. Hadara kullu tullabi atau hadarat tulabu hadarat tulabu kulluhum ini dia hadarat tulabu kulluhum kalau mau kita kuatkan oke okay, saya membaca semua buku itu saya membaca qara'tu qara'tu ini verb ini subject qara'tu itu semua buku itu. Perhatikan buku ini tunggal ya. Buku ini tunggal. buku ini tunggal semua buku itu. Jadi kalau bukunya itu tunggal, jadi semuanya itu beralif lam ya. Kalau itu kula, kula, kenapa kula objek? kulla kullal kitabi kullal kitabi kitabi jadi qara'tu kullal kitabi saya membaca semua buku itu jadi semua bagian buku itu dari halaman satu sampai halaman akhir ya oleh karena ini tunggal Nah, kalau buku dia banyak, jadi semua buku itu saya baca, ini dijamakkan. Jadi qara'tu kullal kutubi. Jamak dari kitab kutub, ya. Jadi agak ini sedikit ya, banyak ininya. <tuh> banyak yang harus diperhatikan. Saya membaca buku-buku itu semuanya. Nah, ini ini taukid ini. Saya membaca qara'tu sama dengan ini, Korau uh, itu ini verb ini subjek. Apa yang saya baca buku-buku itu buku-buku itu objek. Jama dari buku. Uh, jama dari kitabun kutubun itu itu alif lam ya al kutuba. Al kutuba ini ba mengapa oleh karena objek. Qara'tul Saya membaca buku-buku itu Banyak ya Semuanya Semuanya ini bentuk tawqid Bentuk itu pakai kul Kul yang dikombinasikan dengan kata ganti Kul Apa harokat akhir kul? Itu tergantung Harokat akhir ini Oleh karena ini mansub Kenapa ini mansub? Oleh karena objek Maka ini pun mansub Kullah Ya, kullah Kemudian Kemudian Uh, kata gantinya kata ganti kutub itu apa kutub itu jamak tidak berakal ya buku itu jamak buku-buku itu jamak tapi dia tidak punya akal ingat kaidah jamak tidak berakal identik dengan perempuan perempuan tunggal uh, jadi kata gantinya kullaha jadi qara'tul kutubah kullaha kulah itu semuanya. Oke okay, ya? Oke. Okay. Kemudian kita lanjutkan. Ini oleh karena baru pertama kali muncul, jadi sedikit agak ini ya. Ini nanti kita ulang-ulang, kita ulang-ulang. Nanti kalau sudah diulang-ulang, jadi kita sudah terbiasa, kalau sudah terbiasa itu tidak ada kesulitan lagi, mudah-mudahan saya membaca buku itu, saya membaca buku itu, lihat buku yang saya baca itu tunggal ya. Kalau di sini saya membaca buku-buku itu. Jadi qara itu qara itu saya membaca ini verb in the subject. Buku itu objek al-kitabah. Al-kitabah Alkitabah, kenapa Alkitabah oleh kalau objek. Kalau di situ Alqutubah, kenapa Alqutubah oleh karena jama' Ini Alkitabah, baru seluruhnya, seluruhnya uh, jadi buku yang satu itu seluruh bagiannya saya baca, mulai dari halaman satu sampai halaman akhir. Kita pakai kul, kul, apa harapan akhir kul? Nah, ini orangnya sama dengan kita itu mansub oleh kan objek maka ini pun mansub. Ini mansub dengan fathah, ini pun mansub dengan fathah ya. Kula Baru ah. baru ininya kata gantinya, kata ganti dari muakkadnya. Muakkadnya itu kan alkitab. Alkitab itu tunggal laki-laki. Kullahu. Kalau di sini qara'tul kullaha. Oleh karena kata ganti kutub itu ha perempuan. Nah, kenapa perempuan? Oleh karena kutub itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal identik dengan perempuan tunggal. Nomor sembilan, Zaid membersihkan kamar itu seluruhnya. Kamar itu, perhatikan, ini objek. Ya, kamar itu, kamarnya juga satu, beda dengan kalau kamar-kamar ini kamarnya satu membersihkan coba lihat nomor 9 membersihkan sudah sering muncul nazofa 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 fil mudhari'nya yunazifu 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 kalau kebersihan nazafah an nazafah minal iman ya zaid membersihkan membersihkannya kita anggap lampau ya berarti ini berarti nazafah fil madi uh, nazafah siapa yang bersihkan zaidun nazafa zaidun ini verb ini subjek apa yang dia bersihkan kamar itu kamar hurfah al al hurfata al hurfata seluruhnya seluruhnya jadi seluruh kamar itu dia bersihkan kamar yang satu itu seluruhnya dia bersihkan berarti taukid Tukit itu pakai kul. Kul. Ini apa ini? Harokat lam. Itu sama dengan harokat ini. Sama dengan i'rab dari urfah. Mansub. Jadi kul lah. Kata gantinya. Nah ini ini tunggal. Tapi bersamar mutoh. Ini tunggal perempuan. Kul lah. lah. Jadi ha di sini ini menunjukkan kamar oleh karena kamar itu perempuan. Mengapa kamar perempuan? Dia berakhir dengan tampar butoh Jadi kata gantinya ha. Kalau di sini kullaha, ha itu apa? Ha itu buku-buku. Buku-buku, buku-buku itu siapa? Kok kata gantinya ha? Iya, oleh karena dia jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal identik dengan perempuan tunggal. Jadi nazzafa zailun al-ghurfata kullaha. Yang terakhir Adam berkata kepada malaikat-malaikat qala malaikat, berkata itu qala qala oh. siapa yang berkata Adam qala Adamu ini verb ini subjek kepada li lil malaika lil mala gitu kan ikati malaika itu malaika itu jamak dari malak malak itu malaik malaikat malaika malaika itu malaika ya nah, ini bukan menunjukkan perempuan ini menunjukkan jamak ini olehkan didahului oleh li maka dia majrur lil malaikati Ah, semuanya, semuanya berarti 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 taukid ya. Jadi kul kul ah, apa ini? harokat dari lam ini kasrah. Oleh karena sama dengan ini. Lil malaikati kulli kuli kemudian kata gantinya kata gantinya malaikah itu hum ya malah akhirnya itu hum. Mereka malaikat itu bukan perempuan. Ya. Jadi kuli, kuli hum. itu manakala di dahulu al kasrah dia berubah menjadi him ya. Nah. Jadi kalimatnya, kalimatnya, kalau ada lil Nanti akan kita pelajari juga double emphasis insyaallah nanti pada edisi berapa itu. Jadi jadi penguatan ganda. Jadi bisa juga dikuatkan lagi dengan ajma ajmaun atau ajma'in. Oleh karena ini kasrah, ini ajma'in. Jadi qala adamu lil malaikati kullihim ajma'in. Ya. Oke, itu mengenai kul sebagai taukid ya. Kul sebagai taukid itu dikombinasikan dengan kata ganti dari yang dikuatkan kata ganti dari muakkad ya mari kita ini sekali lagi qala adamu lil malaikati kullihim jadi adam berkata kepada malaikat malaikat semuanya uh, kullihim jadi kullihim itu uh, kullihim itu bentuk taukid ya setiap bentuk taukid itu saya garis bawah merah Nazzafa Zaidun al-ghurfata kullaha. Zaid membersihkan kamar itu semuanya. Ya. Ini juga bentuk taukid. Qara'tul kitaba kullahu. Saya membaca buku itu semuanya. Ini juga bentuk taukid. Jadi kul itu ada yang berbentuk, ada yang taukid, ada yang tidak, ya. Nah. Qara'tu kutuba saya membaca buku, -buku itu Kullaha semuanya. Qara'tu kullal kitabi saya membaca seluruh isi buku itu. semua buku itu, bukunya tunggal, seluruh isi buku itu, ya. Kullu ath-thullabi hadaru semua mahasiswa itu hadir. Ya semua mahasiswa itu hadir. Ini kalau jumlah ismiyah, kalau jumlah fialia ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini, tidak lagi hadhoru, tapi hadhoro. Tergantung jenis kelamin ini ya. Laki-laki berarti gunakan kata uh, fi'il untuk laki-laki. Ini al kulluhunna Jadi mahasiswi-mahasiswi itu semuanya hadir. Ya, hadir. Jadi kata kerjanya itu kata kerja untuk hunna itu hadarna Film adi yang berakhir dengan nun niswah. Ini hadaratit talibatu ams. Mahasiswi-mahasiswi itu hadir kemarin. Ya, mahasiswi-mahasiswi itu hadir kemarin. Itu kalau jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiah ini ditaruh ke depan. At-talibatu ini ganti dengan hadarna ams ini roa itu polibati saya melihat semua mahasiswa itu ya semua mahasiswa itu jadi kul diikuti oleh kul yang berarti semua itu beralif lam kemudian mahasiswanya banyak dan ini majurur ya roa itu kulapolibati kula oleh karena ini objek roa itu talibati roa itu talibati Uh, kullah Saya melihat mahasiswa-mahasiswa itu semuanya. Kullah, oleh karena ini, ini mansub. Eh, mansub kok uh, berakhir dengan kasra iya, oleh karena dia jama' muannas salim. Jamak muannas salim itu mansubun bil, bil kasra. Oleh karena itu, ini kullah. Ya, kata ganti dari muakatnya itu, at-talibati itu hunna. Ra'aitu at-talibati kullah, kullah Alhamdulillah kita sudah selesaikan ini bab 289 suatu bab yang membutuhkan pemikiran sebetulnya ya uh, tapi oleh karena sebelumnya sudah kita uh, ini bentuk apa? kul bentuk satu bagian 1/5 satu, sehingga ini tidak begitu sulit kita pahami. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته